Halo Detoners, tiga warna ini bisa jadi rekomendasi terbaik buat dasaran warna golden green di motor kesayangan milik kalian. Langsung aja kita ulas Detoners. Warna pertama adalah Petronas Green 9238 Detoners. Warna ini sebenarnya warna solid ya, artinya nggak punya efek metalik, tapi setelah disemprotin golden green DMP304, itu warnanya jadi sedikit ada metaliknya dan juga ada siluet warna emas dari Detoners. Jadi cocok banget nih buat kalian yang pengen tampil beda untuk motor sayang kalian. Nah, warna yang kedua adalah warna Boxer Blue 9422 Detoners. Warna dari Solid Color Deton Premium ini sebenarnya warnanya solid dan juga memiliki karakteristik warna biru pekat ya. Tapi setelah kita semprot menggunakan golden green, ini warnanya jadi sedikit keemasan dan juga ada efek metaliknya. Jadi warna solid kalian yang awalnya biasa aja bisa jadi sekeren ini pakai golden green gitu nanti. Nah, warna yang terakhir ada warna Sporty Red H9417 bintang 1 gitu nanti. Warna dari varian Honda Color Deton Premium ini bisa juga nih jadi dasaran buat warna golden green kesayang kalian. Kenapa? Karena warna dari Sporty Red ini terang ya Detoners. Jadi yang awalnya nggak punya efek metalik dan juga siluetnya tuh nggak ada, setelah dikasih golden green ini warna siluetnya langsung muncul Detoners. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari sebelah kiri atau sebelah kanan, itu ada efek emas ya, emas yang bikin warnanya jadi makin manis Detoners. Nah Detoners, itu dia 3 rekomendasi warna dasar untuk warna golden green Detoners. Setelah ngeliat video ini, kalian pilih warna yang mana nih? Kalau udah ada, tulis komentar dan juga jangan lupa like, share, and comment, dan juga jangan lupa subscribe. Deton Premium, cat semprot khusus motor nomor 1 di Indonesia.